Assalamualaikum, aloha guys. Di video ini kita jalan-jalan ke salah satu lokasi kawasan wisata kuliner di kota Medan. Nah, dulunya di awal tahun 2000-an, Jalan Ahmad Yani atau Jalan Kesawan ditutup pada malam hari dan dijadikan pusat kuliner terbuka yang menyediakan jajanan makanan dan menjadikan kawasan tersebut bernama Kesawan Square. Kemudian tidak berapa lama Kesawan Square tutup dan sebagai gantinya dibangun pusat jajanan di Lapangan Merdeka di depan gedung Bank Indonesia yang diberi nama Merdeka Walk. Setelah beberapa tahun, akhirnya pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021, Jalan Ahmad Yani yang merupakan jalan tertua di kota Medan ini kembali ditutup untuk mengembalikan kawasan ini menjadi pusat kuliner lagi guys. Dan pada saat soft launching diberi nama Kesawan City Walk. Tetapi kali ini sedikit berbeda dari Kesawan Square yang dulu. Kalau dulu pejalan kaki dan para pedagang UMKM semuanya di Jalan Ahmad Yani. Sekarang hanya pejalan kaki yang berada di Jalan Ahmad Yani dan para pedagang UMKM berada di sebelah Jalan Ahmad Yani seperti Jalan Ahmad Yani 1, Jalan Ahmad Yani 2, Jalan Ahmad Yani 4, Jalan Perdagangan, Jalan Perdana, Jalan Guangzhou, dan di Jalan Masjid Ujung. Itulah beberapa titik lokasi kuliner yang disediakan pemerintah kota Medan. Okay guys, jadi saat kita memasuki Jalan Ahmad Yani, suasana jalanannya hanya untuk pejalan kaki. Tidak boleh ada kendaraan melewatinya. Karena sore harinya acara pembukaan, maka saat malam hari kita berkunjung tampak panggung sudah mulai dibereskan. Di Jalan Ahmad Yani, banyak sekali bangunan tua yang kental dengan nilai sejarah. Salah satunya adalah rumah yang di masa lalu ditinggali saudagar kenamaan Chong Afi. Saat memasuki gerbangnya terlihat atap kecil khas rumah Cina. Setelah dari rumah Chong Afi, kita masih tetap bisa melihat banyak sekali warisan cagar budaya gedung tua dengan arsitektur yang indah. Untuk yang mau mencari dan mencoba kuliner di sini juga bisa guys. Karena ke depan kawasan Kesawan ini akan menjadi pusat kuliner untuk menjadikan Medan sebagai The Kitchen of Asia. Sudah ada beberapa kuliner yang tersedia dan bisa kalian cicipi guys. Seperti nasi gurih, sate padang, sate taichan, dimsum, susu, kopi, dan masih banyak lagi guys. Oh iya, untuk kalian yang ingin membuka usaha kuliner di kawasan Kesawan ini, berikut kita kasih sedikit apa saja syarat yang harus kalian persiapkan. Kalian boleh screenshot aja ya guys. Untuk kalian yang mau kemari, bisa datang mulai pukul 18 waktu Indonesia bagian barat ya guys. Dan untuk parkir selama 2 minggu masa promosi masih digratiskan. Dan parkirlah pada tempat yang disediakan ya guys. Setelah masa promosi habis, maka pembayaran parkir akan diberlakukan dengan cara non-tunai guys. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan dan gunakan masker. Makasih yang sudah menonton video sampai selesai.
Like jika kalian suka, share jika kalian merasa bermanfaat, dan subscribe agar ke depan kita bisa share lokasi wisata selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.